Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate perolehan medali Paralimpiade Tokyo 2020. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Update perolehan medali Paralimpiade Tokyo 2020 pada hari Senin tanggal 30 Agustus update jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Di peringkat pertama ada China dengan perolehan 53 emas, 34 perak dan 30 perunggu, total 117 medali. Di peringkat kedua ada Britania Raya dengan perolehan 25 emas, 19 perak dan 20 perunggu, total 64 medali. Di peringkat ketiga ada Amerika Serikat dengan perolehan 17 emas, 17 perak dan 11 perunggu, total 45 medali. Di peringkat keempat ada Komite Paralimpiade Rusia dengan perolehan 17 emas, 11 perak dan 30 perunggu, total 58 medali. Di peringkat kelima ada Ukraina dengan perolehan 12 emas, 26 perak dan 12 perunggu, total 50 medali. Dan berikut peringkat keenam dan seterusnya. Sementara itu, untuk negara-negara Asia Tenggara, Thailand berada di peringkat 39 dengan perolehan 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu, total 5 medali. Sementara untuk Malaysia berada di peringkat 42 dengan perolehan 1 emas dan 1 perak, total 2 medali. Singapura berada di peringkat 45 dengan 1 emas, total 1 medali. Untuk Indonesia berada di peringkat 55 dengan 1 perak, 2 perunggu, total 3 medali. Sedangkan untuk Vietnam berada di peringkat 61 dengan perolehan 1 perak, total 1 medali. Kita doakan, semoga perolehan medali Indonesia terus bertambah di Paralimpiade Tokyo 2020 ini. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.